kereta api Kamandaka dari stasiun Semarang ya, Kamandaka katanya. Semarang Purwokerto melintas di jembatan. Jembatan ini ya, ini buatan hasil karya kita anak bangsa dari Wika ini. Alhamdulillah masih kuat, keren. Sorry. Coy. Saya enggak tahu jadwalnya, kira cuman Argo Lawu aja yang lewat. Ternyata ada juga. Ini batas kecepatannya sangat sangat terbatas ya. Ini sekitar 10 km per jam mungkin ya. Alhamdulillah masih bisa dipakai. Ini bukan Kamandaka, bro. Joglo. Jalan ya. Rangkaiannya sama sih. Rangkaiannya sama, sorry. Diralat ya. Beda, rangkaiannya sama tapi beda nama. Joglo Semar Kerto. Emang rangkaiannya sama ya? Sama. Oh, sama. Kamandaka ya pakai Joglo Semar Kerto, Joglo Semar Kerto ya pakai nama aja. Oh gitu. Gak lihat saya. Ini tadinya ngarep muter ke Bandung jalannya. Melintas perlahan di atas jembatan. Keren ya, jembatan buatan kita, buatan Indonesia, kuat nih menopang kereta dan tidak terpengaruh oleh adanya banjir di sini. Saya belum sempat menyapa, belum sempat opening. Nanti setelah ini saya akan opening ya. Karena saya hunting di sini tidak sendirian, banyak bersama teman-teman Railfan. Dari Cirebon, dari Garut, dari Banjar, dari Tasik, semua ngumpul di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini saya memberanikan diri untuk datang ke Brebes ya, di Kecamatan Tonjong, Petak Stasiun Linggapura Stasiun Bumi Ayu. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasannya di petak ini ada jembatan peninggalan Staatsspoorwegen yang runtuh karena tergerus oleh aliran sungai. Dan awalnya saya tidak mau ya datang sini, tapi karena banyaknya permintaan dari teman-teman semua yang ingin request video, okelah saya datang sini jauh-jauh ya. Lagi pula ini memang sudah ada di berita dan lain sebagainya. Jadi saya okelah saya juga akan datang sini dan tujuannya untuk hunting kereta aja gitu. Saya akan coba liput kereta yang akan melintas di sini dan ada kereta yang mau masuk ini kalau tidak salah kereta api Argo Lawu. Ini kereta api Argo Lawu. Aduh, saya telat menerbangkan drone-nya, mohon maaf ya. Keren banget memang buatan Indonesia. Jembatannya ini kokoh. Ini buatan dari PT Wika. Jadi kita tahu sendiri bahwasannya di sini adalah double track. Double track, tapi yang satu adalah jembatan buatan atau peninggalan Belanda, Staatsspoorwegen. Dan yang masih utuh dan kokoh sampai saat ini itu adalah jembatan buatan PT Wika ya. Keren nih, kuat jembatannya, alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah kereta api melintas di sini, aman-aman saja gitu. Jadi tenang, tidak perlu
ada yang dikhawatirkan, jadi tetap aman. Silahkan disimak oleh teman-teman semua, kereta api Argo Lawu dengan kecepatan terbatas persiapan masuk stasiun Linggapura. Nah, di sini dapat terlihat jembatan kereta peninggalan Staatsspoorwegen yang uruk ya, yang runtuh tergerus oleh aliran sungai. Tapi jembatan buatan kita alhamdulillah masih kokoh karena itu pondasinya wah, dalam banget. Jadi alhamdulillah walaupun air terus menggerus tapi tetap aman dan tidak ada masalah untuk kereta api, masih bisa berjalan di atas jembatan walaupun dengan kecepatan rendah seperti ini. Jadi harus hati-hati aja sih sebetulnya. Tidak ada yang harus dikhawatirkan. Saya juga pengen nih rasanya naik kereta api melintas di jembatan ini. Video kan wah keren pastinya. Karena memang Daop 5 ini tidak jauh dengan Daop 2 ya. Keren-keren pemandangannya. Ini juga persiapan masuk stasiun Linggapura, bagus nih pemandangannya. Next, setelah ini kita akan hunting kereta lagi. Ini ada kereta, gak tahu kereta apa sih, saya juga gak tahu jadwalnya, kita tunggu aja. Untuk huntingnya nanti saya pakai kamera biasa aja, jadi biar teman-teman kelihatan keretanya berjalan perlahan melintas di atas jembatan yang masih kokoh, dan yang satunya lagi jembatan yang rubuh. Keren kan ini persiapan masuk stasiun Linggapura, udah terlihat stasiunnya di sana. Jadi di sana ada jembatan, jembatan tinggi. Itu jembatan tinggi merupakan peninggalan Belanda. Kalau jembatan yang tidak ada rangkanya itu buatan kita. Itu ya. Dulunya ini single track, sekarang udah double track. Waduh, keren pemandangannya ya. Jadi pengen nih naik kereta api di Daop 5 Purwokerto ini. Bagus-bagus jalur tengah dari Purwokerto ke Cirebon itu bagus pemandangannya seperti ini ya. Good lah. Tuh lihat, masih perlahan. Langsung saja kita tunggu kereta api selanjutnya ya, yang akan melintas di jembatan petak stasiun Linggapura, stasiun Bumi Ayu. Kereta yang akan masuk stasiun Linggapura dan akan melintas di jembatan petak stasiun Linggapura, stasiun Bumi Ayu. Ini jembatan yang putus ya, yaitu kereta Ketel nih. Kereta Ketel, waduh, ini ada kereta Ketel yang akan melintas di sini. Langsung saja silakan disimak kereta Ketel, persiapan melintas jembatan dan persiapan juga masuk stasiun Linggapura.
Kereta Ketel sudah beres nyebrang jembatannya, persiapan masuk stasiun Negapura, dan setelah ini kita akan nyegat satu kereta api lagi aja lah ya, walaupun kayaknya nggak bakal full saya videokan. Udah panjang banget soalnya video saya, biasanya 10 menit, tapi nggak apa-apa. Kereta apa ya nanti yang akan melintas di sini, kita lihat saja nanti, oke? Oke bro, alhamdulillah hunting di jembatan pada siang hari ini sudah selesai. Lumayan ada beberapa kereta yang melintas di sini dengan kecepatan rendah. Semoga saja nanti segera dibangun ya, segera cepat selesai jembatan baru yang katanya sebentar lagi akan dibangun. Atur nuhun yang sudah nonton video saya. Waktunya saya pulang. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.